Beredar di media sosial, video emak-emak cekcok gegara serobot antrean di SPBU. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram @memomedsos menunjukkan suasana antrean pemotor yang hendak mengisi BBM di SPBU. Saat itu tampak seorang wanita yang menyuruh wanita di depannya untuk mundur dari antrean dengan penuh emosi. Pasalnya, wanita berbaju hijau tersebut diketahui tak sabar dan menyerobot antrean beberapa pemotor yang sudah mengantri duluan padahal dirinya baru saja tiba. Sadar akan hal itu membuat wanita yang berbaju hitam langsung menegurnya. Wanita itu tampak berteriak menyuruh wanita berbaju hijau untuk mundur. Namun ucapannya tersebut malah diabaikan dan wanita itu tetap bertahan di posisinya. Seorang driver ojol yang juga tengah mengantre pun ikut memperingatinya untuk mundur. Semakin lama kesabaran wanita itu pun semakin menipis. Hal itu pula yang membuatnya tak segan-segan menarik bagian belakang motor wanita yang menyerobot antrean. Tarikan itu sukses membuat wanita itu oleng dan motornya pun terjatuh. Hal itu pula yang membuat wanita penyerobot antrean ikut naik darah. Ia tampak membalas dengan mendorong motor wanita yang dari tadi menegurnya. Merasa tak bersalah membuat wanita itu semakin memajukan motornya untuk melanjutkan antrean. Setelah itu wanita yang menyerobot antrean itu langsung mengamankan motornya yang sempat terjatuh. Suasana yang semakin memanas membuat pegawai SPBU dan konsumen lainnya tergerak untuk menengahi keduanya. Setelah cekcok panjang, akhirnya wanita itu mengalah dan memundurkan motornya untuk mengantre di belakang. Apa kabar? 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 Apa kabar?